Hello geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel aku. So, hari ni aku dengan kawan-kawan sebasikal aku cuba untuk mengeksplor satu track baru, track MTB. So, sekarang ni kalau kau ada buntat. Okay, kat situ ada Abang Mak dia. Abang Mak dia ni kalau aku tak dapat potong dia memang agak segan lah. Tapi setakat hari ni memang aku tak dapat potong dia sebenarnya. Okay, kat situ ada kita punya King. Brother Zaidi. Dengan kapaknya. Kita dah. Dan satu lagi. Become King. Akan jadi King juga. King Kong. Jojo. King Kong. So, sekarang ni apa yang kita buat? Kita tengah menebas. Kita cari track untuk basikal. Aku punya nafas belum stable lagi sebenarnya ni. Okay geng, terus sokong channel aku dengan klik butang like dan subscribe. Okay, ni kawasan pokok-pokok ni akan diterbang. Kemudian mungkin kita akan cari satu masa untuk buat TT. Betul bang eh? Kita cari satu masa buat TT bang eh? Haa, betul. Satunya dulu tak ada barik ni. Barik ni baru dikorek semua ni. Ni nampak batu-batu. Batu tambak daripada barik tu. Nampak ni yang banyak tenaga memang dua orang ni je lah. Brother Zaidi dengan Brother Jojo. Tenaga dia ni memang tak habis-habis. Sebab Jojo tadi dah banyak makan nasi minyak. Tenaga dia lebih. Itu dia butan nak selfie. Selfie butan. Track yang akan kita buat ni sebenarnya, kita akan daripada sana, kita lalu sini, lalu atas titik ni, dan kemudian terus naik. Masya Allah. Dan kat atas tu akan ada nampak tempat yang satu suasana yang menarik lah. Sebab nanti aku akan rekod kat atas. Saya suka road ni. Masa ada dekat rumah. Kalau rumah telefon cepat boleh balik. Lepas kita berusaha untuk siapkan road ni juga. Sampai jauh-jauh. Ini bukan takut bini tau. Bukan. Segan. Bini. Sayang. Sebelah bukit ni kita nampak rumah. Rumah besar ni. Nampak? Agak backlight sikit. Itu dia. Rumah besar. Pembalakan. Pembalakan sekarang ni. Okay geng, alhamdulillah aku dah sampai dekat atas puncak Bukit Cheng. Cheng eh? Atas Bukit Cheng. Boleh tahan lah, ada menyeruk dia. Banyak batu kerikil. Jadi tayar spin. Ini naik dia. Kita tak power kan. Batu lah batu. Dia banyak spin lah tayar dia. Batu dia bergerak. Batu tak bergerak okey. Macam Naik kan. Boleh bang, 4 kali lagi naik. Boleh. Jalan dia dah besar nanti apa semua dah sedap kan. Baring dulu. Kita dah tahu dulu kayu macam mana cara dia bang. Tak boleh tu. Baru kali. Terima kasih banyak. Dari puncak bukit ni kita boleh nampak dekat bawah tu. Ini highway AMJ. Betul ke sana bang? Ha. Tak, satu step lagi tu bawah tu. Tunggu sana. Turun pada pangkal tadi bot tu. Pada tempat yang lebih. Ya, nak kan? Bawah. Tunggu bawah sini naik balik. Turun situ? Boleh naik sini kan? Ambil. Kita pergi dekat yang puncak yang bawah sikit. Dekat atas ni ada macam lopak air. Jernih air dia. Tak ada kejadian dekat sini. Kita dah sampai puncak ni baik. Tapi ada kejadian yang mudah-mudahan dapat diatasi.
Dia keluarkan dia patah. Berarti jadi ambil depan nombor 1 sekali, depan nombor 1 sekali. Ni nombor 1 sekali. Satu. Ni. Boleh kayu dia. Kebalik masa, mungkin tak boleh sini. Boleh sini. Pergi dulu lagi. Tadi mana dia datang seorang tadi. Akhirnya sampai juga kat atas, brother. Alhamdulillah. Settle sampai. Tahu-tahu muncul je dari belakang. Klip tu. Bukan klip tapi player tak ada. Tadi dia pakai tu. Special. Jojo tengah usaha kan. Rasanya tak payah pakai. Adi. Terus pakai ni je. Pentai. Macam mana boleh patah tadi tak? Hah? Channel boleh patah tadi. Ada. Tiba-tiba kan kau nak naik dia tangga lah. Review eh. Kena naik pick up. Pick up kuat sangat ni. Okey. Okay. Buat paling tinggi lah, paling ngam lah. Sampai. Nombor 2 tu. Nombor 2 betul. Tapi kayu banyak sikit lah ni. Hah? Kayu okey ni. Kayu banyak sikit. Tapi kita nak turun. Okey, so sekarang kita terpaksa turun lah. Sebab Butat ada masalah dekat basikal dia. Hanger patah. Nanti sampai kat bawah kita. Okay. Saya tunggu. Ni bukitnya ni. Ni tempat ni memang ada cabaran dia tersendiri lah. Kalau korang tengok batu dia ni tajam-tajam. Memang kalau kayu yang spin ni. Nampak dia punya curam ni tu ha. Orang seorang ni. Relax lah, tolak sama ha. Angkat basikal lah ha. Dia kayu ha. Kena main-main lah. Eh, hey, kena potong pokok ni lah. Wah, memang cabaran tu lah tanah dia ni. Spin lah. Okay. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye. Alright, kita orang dah sampai kat bawah. Tadi road turun daripada bukit tu memang syok. Diorang memang tak sayang tayar punya. Masing-masing main drift kat bawah tadi. Menarik. Macam punya tu lah. Okay geng, itu saja pengalaman adventure kita orang untuk kali ni. Jam pun dah nak pukul 7 dah, pukul 7 dah pun. So terus sokong channel aku dengan klik butang like dan subscribe. Assalamualaikum. Balik.